jumpa lagi dengan Pak Sabar ya. Ini Pak Sabar akan bacakan zodiak harian tentang keuangan. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online ya. Silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain, nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau merubahnya. Aquarius, naik Oxford harus semangat ya, digambarkan seperti ini, seseorang naik kuda ini harus semangat dalam mencari keuangan. Ten of Wands, akan ada hasil yang baik ya, harus hati-hati. Ace of Pentacles, ini digambarkan seseorang sedang memahat koin emas, hati-hati dan harus tekun dalam bekerja. Pisces, ini ada Seven of Wands, digambarkan seseorang sedang memegang tongkat. Artinya harus semangat, harus menghadapi tantangan dalam bidang pekerjaan. Ada The Moon, suasana malam yang menenangkan. Ada kepiting berjalan di antara dua anjing yang menjaga benteng. Hati-hati, hal kecil kadang jadi masalah. Keburukan-keburukan kecil akan menggerogoti perekonomian. Ini The Star, kartu keberuntungan. Ada seorang wanita pembawa keberuntungan dalam kehidupan Anda, digambarkan seperti ini. Aries, ini ada Pack Oxford, digambarkan seseorang sedang mengundus pedang di tengah kebun. Ini simbol-simbol harus optimis dalam bekerja. Ini ada Ace of Cups, sebuah kartu keberuntungan, sebuah piala penuh dengan air. Ada merpati mandi hingga di sana. Ini ada Knight of Wands, seorang ksatria datang bawa tongkat. Ini ada butuh kerja keras, butuh semangat. Taurus, ini ada Four of Swords, digambarkan seseorang sedang memeluk pedang. Ini artinya akan ada situasi yang menuntut untuk ikhlas ya. Ini ada Strength, seorang wanita menaklukkan singa. Ini digambarkan hati-hati, harus sabar. Ini butuh kesabaran dalam bekerja. Ace of Wands, sebuah kartu keberuntungan, sebuah tangan keluar dari awan. Ada banyak daunnya memegang tongkat, ini artinya banyak tumbuh rezeki baru ya, harus pandai membaca peluang. Sekali lagi, yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online ya. Silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain, Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau merubahnya. Gemini, ini ada The High Priestess, digambarkan seorang wanita sedang bermeditasi. Ini simbol-simbol untuk tenang, untuk lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ini ada Justice, Justice simbol hakim, seorang hakim sedang bawa timbangan. Timbangan ini simbol keseimbangan ya, harus pandai menjaga perasaan pasangan. Ini ada Queen of Wands, seorang ratu duduk di singgasana. Ada tanda-tanda kenyamanan tentang keuangan. Cancer, thank you.
Ini ada Keneko Pentakles, seorang raja membawa koin emas besar. Ini ada keberuntungan keuangan. Ini ada The World. The World ini simbol kartu keberuntungan juga. Ini digambarkan ada wanita memegang dua tongkat. Ini ada Ike Oxford, seorang sedang istirahat di bawah pohon dengan mata tertutup, telinga tertutup. Leo. Leo ini ada Two of Cup. Ini dua orang sedang bersulang. Ini simbol-simbol Two of Cup ini simbol-simbol adanya sebuah pertemuan dua orang ya. Ini simbol akan adanya kebahagiaan. Ini The Empress, simbol seorang wanita sedang bermeditasi. Seorang wanita sedang duduk di singgasana. Ini simbol ada tunas-tunas rezeki wanita ini tanpa ambil. Ini ada Six of Cup, digambarkan dua orang sedang bertemu. Ada orang yang ikhlas membantu dalam kehidupan Anda. Virgo. Ini ada Ace of Pentacles, digambarkan sebuah tangan keluar dari awan membawa koin emas besar. Ini simbol-simbol keberuntungan. Ini ada The Sun, suasana pagi yang penuh kehangatan. Ini dilambangkan seperti ini ya, ada suasana pagi yang penuh kehangatan. Ini ada Four of Cup, ada seorang sedang istirahat di bawah pohon. Ada kelelahan tapi ada piala yang datang, ini akan ada kebahagiaan. Yang mau konsultasi sekali lagi Pak Sapar melayani jasa konsultasi online ya, silahkan chatting di nomor WA 0822 2179 9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain, nanti sama Pak Sapar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak akan berubah. Libra. Ini ada The Tower, tower pecah, dua orang terpelanting. Ini akan ada masalah besar dalam keuangan Anda, tapi itu akan menjadi titik balik kehidupan Anda. Ini ada Four of Pentacles, ada seorang yang memegang 4 koin emas di bawah pohon. Ini simbol-simbol adanya kebahagiaan baru. Ini ada The Emperor, ini simbol harus sederhana ya. Ini pesan-pesan yang kuat, harus sederhana. Emperor seorang yang kuat. Scorpio. Ini ada Queen of Pentacles, orang ratu membawa koin emas besar. Ini simbol akan ada datangnya kebahagiaan. Ini ada Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Ini ada keberuntungan hari ini. Ini ada Three of Wands, seorang memandang laut terlepas. Ini simbol harus berpikir jauh ke depan ya, tidak boleh putus asa. Sagittarius. Ini ada Justice, Justice ini simbol malaikat turun ke bumi menuju Rom. Ini artinya penantian panjang yang melelahkan, mulai ada kabar gembira. Ini ada Ten of Cup, ada 10 piala. Seseorang memandang 10 piala, ini simbol-simbol akan ada kebahagiaan. Ini ada The Lover, simbol orang sedang jatuh cinta. Ini simbol ada ikatannya rezeki Anda dengan asmara hari ini. Capricorn. Ini ada Queen of Swords, digambarkan seorang ratu sedang mengangkat tangan ke atas. Ini simbol pemberkatan, harus lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ini ada Page of Cups, digambarkan seorang sedang membawa piala, ada sutranya, akan ada kebahagiaan yang datang.
Ini ada The Hermit, secerca harapan digambarkan pas tua berjalan di tengah malam membawa lampu, itu simbol ada harapan baru. Yang mau konsultasi sekali lagi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online ya, silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Ada yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia terus mencintai atau ada tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain dan wanita idaman lain, nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau merubahnya. Sampai jumpa di lain kesempatan, sukses selalu, semangat selalu, optimis selalu.